Momen rujuk kala Ramadan, Teuku Kurian bicara pertemuan dengan Ria Ricis lewat buka puasa. Aktor Teuku Kurian terus berupaya agar bisa rujuk dengan YouTuber Ria Ricis. Bahkan Teuku Kurian menanggapi soal rencana buka bersama alias bukber dengan Ria Ricis. Bisa saja bukber itu menjadi momen rujuk bagi Rian dan Ria Ricis. Memang Ramadan kali ini terasa berbeda bagi pasangan Teuku Kurian. Pasalnya rumah tangga Teuku Kurian dan Ria Ricis sedang berada di ujung tanduk lantaran gugatan perceraian. Meski begitu, Teuku Kurian terus mengupayakan mediasi khususnya di luar persidangan. Disinggung apakah ada niatan untuk buka bersama dengan Ria Ricis, Teuku Kurian berharap hal itu terrealisasi. Ya mohon doanya saja, kata Teuku Kurian. Lebih lanjut, Teuku Kurian membantah apabila belakangan ini dirinya terlihat lesu karena memikirkan rumah tangganya. Teuku Kurian mengaku hal tersebut efek berpuasa, karena kita lagi menjalankan ibadah puasa ya, jadi biasalah, mungkin pas sudah jam buka puasa, insya Allah segar, jelas Teuku Kurian. Di momen Ramadan kali ini, Teuku Kurian ingin membersihkan hati dan pikiran, jadi harus bersihkan hati, bersihkan pikiran biar semua puasanya lancar hingga lebaran nanti, ujar Teuku Kurian. Sebagaimana diketahui, Ria Ricis menggugat cerai Teuku Kurian pada 30 Januari lalu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Walau begitu, Teuku Kurian berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Teuku Kurian masih dalam proses cerai dengan Ria Ricis. Meski demikian, Teuku Kurian masih diajak buka bersama kakak istrinya, Oki Setiana Dewi. Oki Setiana Dewi ungkap alasan masih ajak adik iparnya itu buka puasa bareng. Pasalnya Oki masih menganggap sang aktor sebagai bagian dari keluarganya. Oki pun masih menganggap Teuku Kurian sebagai salah satu adik yang dicintainya.